Yo enggak, mesti aku ini penasaran karena waktu kejadian apa stadion Kanjuruhan ya, Mas ya. Mas Lopez ada di sana. Jadi saya penasaran juga kok bisa-bisanya Mas Lopez itu bisa selamat. Loh, parah lu. Parah. Kan lu ngomong. Ya kok bisa-bisanya. Baru ya. Baru ya lek ku tekon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan. Hari ini saya berada di rumah Maktum, cuman Maktumnya enggak di rumah ya ini tadi. Dan saya mau lihat bunga yang katanya langka. Bunga bangkai kawan-kawan nih. Saya apa? Bunga bangka. Oh. Kalau di sini beda lagi ya namanya, ternyata bunga bangka. Dan tempatnya di sana. Ini tuh nanti mubeng apa kene? Kok latri memblek kok bluer? Apa? Ini Mbak Ros. Wah, ada baca ya? Ada baca sih tak telepon nana. Dan dia lali. Dan kemarin tuh kena musibah ya, HP-nya Yuni LCD-nya jadi ngeblank dan sekarang pakai HP yang putih. Tapi dipencet-pencet angin ini. Dan ini dia kan kawan. Kemarin tuh saya udah tunjukkan dan nih. Orang donat ya. Tapi kalau masih seperti ini masih belum belum berbau ya ternyata. Tahun di kenal harus di nganun lo. Apa? Dia apa jenisnya? Laler. Oh lo. Berhubung laler lo. Ini nggak tahu ya bunganya ini dimasakin atau enggak? Mungkin kayak jamur kuping ya ini. Apa nih? Nganun nih. Kalau yang gila nih tor enak. Ya apa? Pasal nih kilo jenisnya bunga bangke. Kok dimasak? Dan kemarin tuh yang dimasak. Oh ya kan kemarin tuh kalau bisa yang dimasak tuh sayurnya yang masih kuncup ya. Kalau paling enak. Tapi kata orang-orang tuh ada juga yang masak daunnya aja nih enak katanya. Ya apa? Cak becek nganu. Mbak Mi. Becek ini tuh? Ini Mbak Rosui. Ini Pak. Ini kan kawan ini saya karena mau ke rumah Mbak Arin kan kawan mau minta apa itu benih terong. Benih apa terong itu? Terongnya aku ini ditawani. Yo nulis kecil-kecil terongnya merawat. Arep mau dia apa? Jangan. Coba kita lihat. Kemarin tuh udah dikasih loh sebenarnya, dikasih benihnya, benih terong. Oh, ora, tapi sik kecentat cilik. Tapi jarane kecentat nyapono. Ya, wah. Walah, ternyata malah disemprot. Situasi di sini tuh enak banget kan, kawan. Ini tadi tuh semalaman hujannya lebat banget dan baru aja terang. Jam 10 baru terang. Jam telu lah. Saya kemarin tadi malam tuh jam 3 baru bangun karena apa itu namanya? Hujannya deras banget. Jadi tidur tuh bisa lelap, sampai nyenyak. Sampai bangkong jam 3. Jam 3 masih lebat jadinya enggak jadi jualan saya. Mbak Mi. Ini di sini tuh kampung tengah kan, kawan. Aku balik, Bek. Ngapa? Oh, dana gak, Nur. Jane sampai jam 2 terus. Ayo anjing lo, jam 3 mawon tasik dhuwur wis lah niki. Wah, ini kan kawan. Ada cabe buat benih. Nggih, Bek. Lah, mboten terang, Bek. Ludhe banjir, Bek, mestian. Gak ngerti aku ira apa, Pak. Pilih-pilih jalan kan, kan. Lah gue sing jalan, aduh. Pilih-pilih jalan karena jalannya seperti ini. Jadi pilih-pilih jalan biar gak mbleko. Wih, suasananya enak banget kan, kan. Wah,
ternyata malah petan tuh. Pagi-pagi, nggak pagi ding, ini udah siang. Suasananya seperti ini kan. Wih, enak banget di sini tuh. Wah, lah ini bingung lewatnya ini. Ora, iki nggara iki tika kayak dibrok mbak, jadi ini. Duh, iki kucingi siapa iki? Ada kucing juga. Wah, malah cocok iki malan, petan iki urung-urung. Aja ngopi. Aja ngopi. Nyapa ngopi. Isu-isu ngopi. Ini Mirul juga kesini kan, kan. Nggih, Mak Ton, nggih. Tuh matung di sana. Ya karena ini tadi tuh semalaman ngampe pagi terus sampai siang baru terang, jadi ya akhirnya jalan-jalan semua. Kayaknya apa pakai Pak Jim ya? Jam-jam buat nunggu aja. Oke, Mbak Tanti. Wah, ambil pancing buat tak. Wah, hobi mahal nih. Apa? Sidak? Sidak ya, Pak Tanti? Sidak ya, neng YouTube oke sidak. Oh, saya tuh kurang hobi ya, apa itu namanya, mancing tuh. Karena hobi mahal. Ini palasannya tuku apa gede, Jam? Wah. 120 ya, Pak ya? 120? Wih, hobinya mahal banget ini. Nggih, Mbak Ton. Awam gaya apa tadi? Palesan? Ora, ndak nyewer. Oh, ternyata masih dirakit dulu kan, Kon. Lah, Mbak Ton mau teh putih, Mbak Ton? Balik. Oh, asal. Oh, angkat gua nek mriki. Ki aku tak mau buat sini ya. Kula nuwun. Ngopi, guys. Terima kasih. Kok ya wis ngopi lho iki mengke. Oh ya, kawan, ini bukti nyata, bukti hidup ya ini. Bukti hidup gimana kondisi waktu Kanjuruhan? Nah, iya. Toh, korban Kanjuruhan toh. Saksi mata ini, saksi. Mati loh. Kepikiran ta iki kanca mesti ta iki lho ndelok nang kono. Padahal kan mati bener iki. Oh iya, nulungi ya. Bener-bener saya ini ceritanya biar kan awakmu yang nganu tau apa jenisnya yang nengin kono dulu kuih biar ceritanya ini awal mulanya ada kok. 3 orang masuk ke dalam stadion kok gak bahasa Jawa, gak bahasa Jawa ya kebunin lapangan rangkul pertama anu pelatih terus kuih pemain terus bar kuih aparat mungkin salah paham. Oh alah, tapi yang ditutup mek pintu piro? 13 12. Mek kuwi tok sing ditutup pintune ya. Tapi sing liyane dibuka? Dibuka. Enggak dikunci toh? Yang dikunci 13 sama 12. Wis sampe meneh jero stadion sampe metu lewat lawang ndi-ndi piro kena toh? Iso, tapi kan waktu kaburnya itu kan pangga terkena gas air mata. Gas air mata lek kena loro ya? Wah. Iya, enggak kena. Udah mau merah. Asli. Asli. Soalnya saya kan enggak mau merasakan. Yo enggak. Maksudnya awakmu waktu ning kono kok kondisimu iso menyelamatkan diri ki piye? Yo kan pintu 13 dikunci kan bisa bobol liwat. Sing liyane. Nang apa itu? Jawa. Angin-angin itu. Awakmu lewat angin-angin? Iya, bobol itu. Wah. Kan kowe sapa jenenge? Awakmu ora kesek-sekan? Ya sek-sekan. Yo enggak, mesti aku ini penasaran karena waktu kejadian apa stadion Kanjuruhan apa ya? Mas Lopez ada di sana. Jadi saya penasaran juga kok bisa-bisanya Mas Lopez tuh bisa selamat. Loh, parah. Lah lu lek ngomong. Ya apa? Bisa-bisanya. Lah, kok mati lu, toh.
Baru ya? Baru ya lek kutekon. Sampai kok bisa-bisanya seolah-olah sampai ora iso lagi nyuret. Baru ya? Kan ora aku tekon. Mas e? Bisa-bisanya. Oh, berarti kebablasan lek aku tekok maaf. Ya enggak Mas, kok bisa-bisanya itu selamat ngono lho. Wayahe kan enggak usah selamat. Enggak, ini cuma bercanda aja kan. Karena kejadian di sana kan ya mungkin perasaanmu piye Pak? Piye perasaane piye? Mak anak pikiran ben aku piye aku. Masuk ngulit ngono. Ya seneng. Terharu. Ini yo mesti enak. Terus. Yo demene nyawang apa ya? Tukaran ini kaya wong ngabar pitik edrek ngono. Maju terus mundur neh. Eh, sik aku krungu cerita jerene awakmu mepet tembok iki ngampe apa mepet-mepet tembok iki to. Iya. Rego kecepet campur kepidet. Kuwi awakmu kepidet barang. Oh, sik lho sik ile kuwi. Ya kuwi iki jenenge abuh. Eh, kepidet pitik wis sampean tiba ya ngono kuwi ning kerumunan. Enggak iso ngadeg meh to ngono kuwi. Yo enggak iso. Lek ngadeg iki dia kena lho to. Oh, alah berarti anane iso, maaf ya teman-teman ya, anane bisa meninggal dunia. Jadi kuwi kepidek-pidek saking akeh wong kepidek-pidek ngono to, Mas? Yo sing pertama gas kuwi langsung ngenani mata, jantung, terus oke oke terima kasih. Eh, teman-teman. Gas ki berarti gas air mata ki parah to lek ngeneki? Parah. Walah. Oh, di tempat tertutup loh. Pun itu bahaya ini. Oh, alah. Ya alhamdulillah Mas. Yo, cek iki paling selamat, Fes. Aja ndelokne, Fes. Tapi yo, kemungkinan lek enek ngaru yo ndelokne nang iki paling. Lah. Yo gak apa-apa, Fes. Sampe lek ndelokne balik aja karo awake. Jenenge tok ae sing balik ya. Enggak bercanda kan kan dia karena udah setiap hari itu ya sepertilah bercanda seperti bercanda itu biar enggak sepanengen. Lah, sepaneng-sepaneng marai mo. Wah, wah, tapi awakmu jantenan loh, Mas. Jadi saksi hidup apa sing nengin acara iki. Karena gini kan ya, korban satu orang tuh di daerah dekat saya juga. Ya temennya ini, temennya ini, temennya Mas. Mas. Eh, sebenarnya siapa tuh jenengmu? Udo. Udo. Siapa? Udo sama kan? Pramono. Pram, Mas Pram ya. Maaf tadi manggilnya Mas Lopez. Tapi enak Mas Lopez ya. Kayak saya namanya Eko tapi panggilannya Londo. Jadi lebih enak dipanggil Londo. Kalau Mas Pram ini panggilannya itu Lopez. Jadi lebih enak dipanggil Mas Lopez aja lah. Karena ya udah kebiasaan. Jadi ini Mas Lopez tuh saksi hidup ya. Dari beberapa ratus orang. Orang sing meninggal kan beberapa orang. Jadi yang termasuk yang beruntung karena piye pun nampak mepet ning tembok ya. Jarene awakmu nulungi wong gak to? Piye-piye iki kejadian sing tak tulungi iki piye? Anu, opo iki semaput? Semaput? Semaput iso tulungi? Sapodo sapa kuwi? Ya kene sapodo. Umur-umurane wis, umur-umurane. Sapodo sapa wonten? Mirul? Wah, ya wis. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Wah, wow, kuwi paling wong lanang ra gelem nulungi. Paling yo umuran 4. Eh, enggak, maksudnya sak mau wong lanang paling ra gelem nulungi lagi. Wah, enggak bercanda. Wi asli ibu-ibu ya. Pertama nulungi cah Banyuwangi sak podo Eka umur pira? Eka. Sak podo Eka umur 11, 12 tahun. Pak nulung iki mau ngene kecepet iki tak. 13 tahun. Terus. Kebasan kena ini metu sik munggah ning nganu kuwi apa jenenge angin-angin kuwi iso metu ning jaba terus lawang wis pintu nek dibuka langsung keluar semua campur bokongi kuwi yang semaput masalah berarti awakmu nulung-nulung ngono kuwi ya Sian. Wah, bener-bener berjiwa pahlawan. Patut diacungi jempol. Yo enggak saiki gini. Di kondisi seperti itu orang gugup nggak mungkin kalau ada kebanyakan ya ini jujur-jujur ya, aja. Selamatan sendiri. Tapi ini Mas Pram, Mas Lopez ini masih sempet-sempetnya nulungin orang yang jatuh. Lah kuwi lek
digeret santai anu, santai metu, santai metu. Jadi liane sampe ibaratnya lopes kan golek slamete dhewe paling aku golek slamete dhewe ya. Ya ini jujur-jujuran aja kan kan ya karena gimana ya kondisi seperti itu bahaya banget loh. Bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa loh yo. Jadi daripada nulungi kan kebanyakan ya berpikir daripada piye ya nulungi terus kok ada akhirnya enggak selamat. Jadi ini golek slamete dhewe. Jadi saya acungi jempol 5 Mas Pram. Boleh Pak Pak Guran. Satu pinjam. Satu pinjam lah. Ini depan. Notone jenenge Gilang. Oh iya ini kemarin oh tapi enak loh jenenge Gilang nang kene wisan. Oh ya kan nih mohon maaf apabila tadi tuh saya tanya-tanya sambil bercanda jadi ambil sisi positifnya. Karena gimana ya? Biar enggak sepanengan. Jadi videonya tak akhiri sampai di sini dulu karena saya takut juga kalau saya tanya-tanyanya kebablasan nanti malah berujung masalah nanti. Jadi saya mohon maaf video yang tak akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah mensupport channel saya Mas Lonto Channel dan Mbak Yuni Channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezeki teman lancar selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Dan untuk Mas Ram saya acungi jempol 7 lah. Nanti yang 3 tuh, nanti yang 3 pinjam kalau kurang. Udah dulu kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.